sejahtera kepada semua pelajar-pelajar. Okey, baiklah kepada semua pelajar. Seperti mana selalu cikgu sentuh topik tingkatan 4 untuk pelajar-pelajar SPM. Jadi hari ini kita akan lihat kepada satu topik yang baru, iaitu bab 3 tingkatan 4, Tamadun Awal Asia Tenggara. Jadi dalam Tamadun Asia Tenggara, kita mempunyai dua kerajaan yang penting. So, apakah kerajaan tersebut? Yang pertama, Kerajaan Agraria. Dan yang kedua adalah Kerajaan Maritim. Jadi, sebelum kita continue dengan slide-slide kita, Agraria pelajar ingat satu sahaja. Agraria bermaksud pelajar ingat perkataan pertanian. Bermaksud, apa-apa yang masyarakat di kerajaan agraria lakukan, mereka melakukan aktiviti pertanian. Manakala maritim, kita ingat maritim means air. Jadi atas air apa yang mereka buat, mereka melakukan aktiviti perdagangan. Jadi senang sahaja, kalau agraria atas tanah, maritim atas air. Jadi mari kita lihat tentang maklumat tentang kedua kerajaan lebih terperinci. Jadi dekat sini cikgu telah berikan kepada anda satu ringkasan. Okey, apabila kita lihat agraria, dia fokus kepada aktiviti pertanian. Manakala dia mempunyai dua kerajaan yang maju adalah Angkor dengan Funan. Okey, seterusnya kerajaan tersebut berkembang dengan maju dan jalinkan hubungan dengan kerajaan maritim. Kenapa? Apabila kita lihat gambar ini, senang sahaja para pelajar. Kamu ingat, kerajaan agraria dia ada hubungan dengan kerajaan maritim. Manakala kerajaan maritim dia ada hubungan dengan kerajaan agraria. So, maritim dia fokus kepada perdagangan. Dua kerajaan yang wujud dalam kerajaan maritim adalah Sriwijaya dengan Kedah Tua. So, yang ini adalah ringkasan tentang kerajaan-kerajaan tersebut. Untuk kerajaan agraria, apabila kita lihat, dia lebih tertumpu kepada aktiviti berasaskan pertanian. Bermaksud, mereka melakukan pertanian, seterusnya mereka juga melakukan pengurutan hasil hutan. Dan akhirnya, hasil sungai. Kenapa? Mereka kan apa-apa seperti mana yang cikgu dah katakan, apa-apa yang berlaku dalam kerajaan agraria, dia adalah berkaitan tentang pertanian ataupun sesuatu yang kita lakukan atas tanah. Okey? Jadi manakala untuk kerajaan maritim pula, dia fokus kepada aktiviti kelautan. Jadi kerajaan maritim dia berasaskan perdagangan dan kelautan. Kenapa? Mereka terletak sebelah dengan pantai dan lembah sungai. Jadi senang cerita untuk bahagian ini. Apabila kerajaan maritim mereka maju disebabkan aktiviti perdagangan. Jadi apabila ada perdagangan, kita ingat satu sahaja para pelajar. Apabila you ada maritim, you dah ada perdagangan, you buat apa? You dah pandai berlayar. Kenapa you pandai berlayar? Disebabkan kita pandai buat kapal. Jadi itulah yang berlaku dengan mereka. Mereka mahir dalam pembuatan kapal dan semua. Dan mereka juga mampu menyediakan pelbagai kemudahan kepada pedagang-pedagang yang datang. Jadi ini adalah konsep asas kepada dua kerajaan utama. Yang pertama adalah kerajaan agraria. Dan yang kedua adalah kerajaan maritim. Jadi untuk perkembangan dan maklumat lanjut, selalu tolong ikuti YouTube channel Pusat Tersyiar Pintar. Dalam video-video seterusnya, cikgu akan kongsi semua maklumat. Terima kasih para pelajar.